Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau PCLD Larangan menggelar Halaqoh Kubro dan Ikhtibar 5 Juz. Acara Halaqoh Kubro dan Ikhtibar 5 Juz ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya oleh PCLD Larangan. Adapun peserta yang hadir mencapai 450 orang dari berbagai PAC di Kecamatan Larangan. Acara ini dihadiri oleh Camat Larangan, Damiati, Tua Mui Larangan, Kiai Haji Abdul Qadir Jailani, dan Lurah Larangan Indah, Naman. Dalam kesempatan tersebut, Damiati sangat mengapresiasi kegiatan halaqoh yang diselenggarakan PCLD Larangan. Tak hanya itu, Camat Larangan itu berharap agar pengurus LDI bisa membangun anak-anak supaya bisa menjadi yang terbaik untuk bangsa ini. Alhamdulillah, saya khususnya sebagai pimpinan dari Kecamatan Larangan merasa bangga dan mengapresiasi khususnya yayasan LDI ini cukup baik khususnya dalam rangka membina umat khususnya. Apalagi sekarang kalau kita lihat ada halaqoh yang 5 juz. Memang ini tidak mudah untuk melakukan anak-anak kita apabila dibina ini, apalagi zaman sekarang anak-anak maunya main gadget apa. Saya bersyukur dan saya berharap kepada pengurus semua di tingkat kecamatan, kota, provinsi, ya marilah sama-sama anak-anak kita ini kita bangun untuk amal timbulnya untuk menjadi yang terbaik untuk bangsa ini. Ketua PCLD Larangan Akbar Anwar mengungkapkan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini agar generasi penerus bisa menjadi dewasa dengan bekal teri sukses. Ini adalah program kami tahunan dan sifatnya berkelanjutan. Jadi nggak hanya tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya dan semoga tahun-tahun kedepannya juga seperti itu. Tujuannya adalah tiga pilar tujuan kami adalah bagaimana generasi muda kami akan mengarah kepada menjadi orang-orang yang dewasa yang berpengetahuan yang bagus, yang luas, yang baik dengan kemampuan dan hati dan akhlak yang baik, berakhlakul karimah, serta dan mandiri. Selain itu, PCLD Larangan juga memberikan apresiasi dalam bentuk barang kepada anak-anak yang sudah berhasil menghafalkan lebih dari 5 juz. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.